Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman mahasiswa. Kali ini saya akan membawakan suatu materi dengan tema ya pi dan delta atau bintang dan delta atau star delta. Nah, sebelum masuk ke sana, kenapa kok ini perlu kita bahas? Karena fokus aplikasinya adalah terutama pada benda berputar di elektrik, misalkan motor. Di motor, kita mengenal bahwa alat ini bisa digunakan untuk menggerakkan. Dan untuk menggerakkan, prinsip utamanya adalah magnet. Oke, sekarang kita bahas tentang itu. Kalau kita lihat bagaimana motor itu bisa berputar, prinsip utamanya adalah magnet. Bahwa magnet yang sejenis memiliki kutub yang sama satu dengan yang lainnya, maka akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika dia memiliki kutub yang berbeda, tarik-menarik. Dan itulah yang dijadikan poin utama dari bagaimana kita bisa membuat suatu sistem itu bergerak. Kita manipulasi dengan cara membuat dua kutub tadi bisa bersama nilainya atau berkebalikan, sehingga dia bisa diarahkan untuk memutar. Dan kita buat bagaimana caranya secara kronologi dan dia bisa dengan smooth atau dengan lembut terlihat seperti berputar. Kita lihat contoh di sini. Kalau kita lihat pada gambar di samping saya, ini adalah gambar sebuah motor di mana ada bagian tetap yang kita sebut dengan stator. Lalu kemudian di tengah sini, ini seharusnya ada rotor atau bagian yang bergerak. Nah, konsep utamanya adalah bagaimana membuat rotor ini bergerak adalah kutub yang ada di stator harus berbeda dengan kutub yang ada di rotor. Kalau kita lihat di sini, ini adalah motor induksi atau kita membuat magnetnya dengan cara melakukan proses induksi. Nah, prinsip kerjanya sebenarnya simpel. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pol, lalu kemudian kita lihat bahwa utamanya itu terdiri dari hanya 3 warna merah, biru, dan kuning. Tapi karena dia berpasangan, maka yang kuning sama dihubungkan seperti ini atau berseberangan. Merah juga sama, biru juga sama. Intinya sebenarnya hanya ada merah, biru, dan kuning. Dan ini seolah-olah seperti huruf Y atau seperti bintang atau seperti Y atau seperti star. Nah, makanya kita biasanya memberikan simbol U, V, dan W. Nah, kalau kita ambil poin simpelnya saja, ada 3 U, V, W atau kita sebut dengan line, maka seolah-olah seperti begini. Nah, ini adalah line-nya. Line 1, line 2, line 3. Line 2 ini akan berseberangan, ada di sini. Line 1 juga sama, line 3 ada yang sama juga, tapi kita ambil satu saja, tidak sepasang. Kalau kita lihat di sebelah, gambar ini adalah sepasang masing-masing ya. Kita ambil satu saja sebagai contohnya. Seandainya ini bagian tengah, itu adalah bagian rotor bergerak. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah dengan cara bagian stator tadi yang memiliki kumparan tadi akan membuat kutub yang nanti kalau kita fungsikan sebagai motor di sini, kalau seandainya di sini ada kutub yang kita sebut utara, katakan. Dan seandainya dia bermuatan positif, yang satu lagi selatan, seandainya dia ingin bergerak di sini, maka bagian sini harus lebih negatif.
Sebaliknya, seandainya dia tidak ingin posisi utara atau posisi utara ini dialihkan, maka di sini harus diberikan positif sehingga dia akan bergerak ke kanan atau ke kiri tergantung sisi line lainnya, maksudnya jalur lainnya. Kalau di sini lebih negatif dan di sini positif, secara otomatis bagian utara ini akan tertolak mengarah kepada kanan atau searah jarum jam. Sebaliknya, jika di sini adalah negatif dan di sini lebih positif, maka dia akan berlawanan dengan jarum jam. Nah, prinsip itulah yang jadi penting dalam kita menggerakkan suatu motor. Dan yang paling penting adalah bagaimana membuat urutannya sesuai. Karenanya, kalau urutannya tidak sama atau tidak sesuai, maka motor tidak dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan atau berjalan dengan mulus. Nah, lalu kenapa kita perlu ada Y delta dan sebagainya? Karena umumnya kita menggunakan tiga fasa. Nah, tiga fasa itu seperti apa? Adalah contohnya seperti ini. Nah, kita buat kenapa tiga fasa? Karena masing-masing dari kutub dari stator tadi itu bisa dihubungkan dengan sumber. Seandainya kita membahas tentang motor ya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena dalam pembangkit sendiri, sayang kalau kita hanya mengalirkan jaringan atau daya hanya satu fasa saja. Kenapa kita tidak membuat tiga-tiganya? Karena justru akan bermanfaat terutama dari segi finansial. Kita akan mengurangi jumlah kabel dengan membuat tiga fasa dengan syarat. Satu, memiliki beda sudut atau sudut fasanya selalu berbeda. Jadi setiap fasa harus berbeda. Karena dibuat tiga, maka masing-masing harus memiliki perbedaan sudut fasa sebesar 120 derajat. Jadi kalau kita punya satu lingkaran penuh 360 derajat, dibagi tiga adalah masing-masing 120 derajat. Itu poinnya. Kita akan bahas lagi lebih jauh. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita membuat suatu rangkaian di motor, dia star atau delta, apa bedanya? Ya tentu saja rangkaian yang berbeda mengakibatkan daya yang mengalir pun pasti akan pengaruh, terutama nilai arus maupun tegangannya. Nah, di sini kita akan bahas, saya akan membuat model menggunakan MATLAB.